kembali lagi di channel Kenara Alesa. Hari ini kita mau dekor rumah Tokaboka lagi, guys. Aku mau dekor rumah yang gratis. Dan kira-kira tema dekor hari ini apa? Ayo kita lihat sama-sama. Sebelum kita mulai, aku ingetin buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe channel aku, like dan juga komen ya. Kita udah masuk di rumahnya, rumah yang gratis. Seperti biasa, kita harus buang-buangin dulu barang-barangnya. Sudah aku buang dan udah aku ganti warna tembok dan lantainya. Sudah serba biru semuanya ya, guys. Ini ruang tamunya udah serba biru belum menurut kalian nih ya. Terus aku mau lanjut lagi ke kamar. Tara, ini dia kamarnya, serba biru juga. Dan lanjut lagi, aku mau lanjut ke bagian sini seperti biasa ya, dapur serba biru. Kalian suka warna biru nggak, guys? Kalau aku suka ya. Nih, biru itu warnanya, kalau di Sanrio warnanya Cinnamoroll ya, guys. Aku suka banget karena dia tuh gemes banget ya. Tapi sayang banget di edisi Sanrio yang di sini Cinnamorollnya nggak ada, guys. Jadi cuma Hello Kitty, Kuromi, sama apalagi tuh yang hitam. Iya, kayak gitu aja, sama yang telur itu ya, nggak ada si Cinnamoroll. Semoga nanti next Tokaboka ada edisi Cinnamorollnya ya, guys. Lanjut, aku mau lanjut dekor lagi. Kira-kira aku harus tambahin apa lagi di sini? Dapur. Aku tuh suka lupa ya, guys, kalau nambahin lampu di setiap ruangan. Nah, ini aku mau tambahin lampu dekorasi. Sekarang lanjut ke kamar mandi. Ini kamar mandinya. Untung aja aku udah ada ya kamar mandi yang serba biru. Udah ada, jadi tinggal aku tempel-tempelin aja di serba biru. Tapi wastafelnya gak ada yang biru, guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita pakai yang warna putih aja ya. Dan pakai kaca yang mana? Yang ini aja deh, yang telur. Tidak lupa aku tambahin lagi apa ya, biar tempat sampah, guys. Tempat sampah harusnya pakai yang plastik, tapi kayaknya berantakan banget ya kalau kita lihat ada plastik di dalam rumah. Dan tidak lupa untuk lampu ubur-ubur. Ini dia rumah aku, rumah gratis Tokaboka yang aku dekor serba biru, guys. Gimana rumah ini menurut kalian? Antara 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa nih di rumah aku? Ini aku cek kalau malam seperti apa, apakah terang lampunya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Supaya apa? Supaya aku semakin semangat bikin videonya. Dan aku semakin semangat beli-beli item lagi di Tokaboka, guys. Ini adalah orang aku di Tokaboka. Ya, kita mau serba biru, jadi orangnya juga serba biru. Makasih banget ya buat kalian sekali lagi. Dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Guys, aku mau tanya, kalian lebih suka Tokaboka atau Avatar World? Tulis ya di kolom komentar. Dadah, 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 dadah.